Iya bang, udah kelar gak mobilnya? Aduh Neng, kayaknya agak susah Neng. Soalnya ini agak berat, rusaknya. Aduh, mana akinya habis, banyak bocor. Terus businya tinggal satu Neng, habis semua. Apa dicuri bannya? Duh, gimana nih bang? Terus Neng patroli pakai apa nih bang? Ya udah Neng, pakai mobilnya abang aja ya. Gak apa-apa ya, pakai itu aja. Ntar mobil abang lecet. Enggak apa-apa. Makasih ya bang, udah bantu Neng. Iya, nggak apa-apa. Sana berangkat. Wih, tiba-tiba di sini mobilnya. Wih deh, buka sendiri. Oh, memang keren nih mobil abang. I am the voice of Night Industry 2000's microprocessor. Bisa ngomong lagi mobilnya. Keren banget. Oh, tahu ada mobil. Wow, lancar. Alamak, apa itu terbang? Waduh. Pagi-pagi ya, udah ada yang kecelakaan ini. Bagaimana pak kondisi orangnya pak? Sepertinya sudah mati nih, udah meninggal dunia. Oh iya Neng, orangnya sudah mati dan ini mungkin gara-gara alkohol. Dia mabuk mengendarai sepeda motor, makanya. Dan mayatnya harus segera dibawa ke rumah sakit ini Neng. Ayan. Perhatian kepada semua unit, ada sebuah mobil yang melaju dengan sangat cepat dan ugal-ugalan. Saya sendirian, tolong cepat ke TKP, bukan KTP. Duh, ternyata emak-emak nih, pasti dia gak punya SIM nih. Ama mau kemana? Pakai ngebut lagi. Aduh, kabur ah, kita ke polisi. Hei Ma, jangan lari Ma. Aduh, pakai lari dia. Jangan lari Ma, tiarap Ma, tiarap, 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 tiarap. Aduh Ma, Ma, kenapa mesti lari Ma? Gue bergol aja nih sih Ma, kayaknya berbahaya nih. Aduh Neng, jangan ditangkap Neng, ayo Neng. Neng, aduh Neng, jangan ditangkap Neng. Aduh, ampun Neng, ampun. Gak bisa, Emak harus ke kantor polisi dulu. Neng udah menghubungi teman Neng untuk jemput Emak. Hello. Tuh bawa tuh sih Emak, nyebelin banget. Eh, lu yang nangkep Emak gue, bebasin gak Emak gue? Kalau enggak, sebentar Mas, gua hajar lu. Dulu Mas. Aduh. Kalian berani memukul polisi, kalian bisa ditahan. Yap. Hah, hah. Ada apa, Neng? Mereka tiba-tiba menyerangku, Pak. Mereka tuh yang punya emak kemarin yang aku tangkap. Ya sudah, pasrahkan saja mereka sama saya, Neng. Biar saya tangkap. 2 hours later. Lah, ketemu sama Neng lagi? Ngapain Neng di sini? Neng ngembalin mobilnya abang yang Neng pinjam kemarin, Pak. Oh, begitu. Masih bertugas, kan? Iya, Pak. Kalau begitu, Neng ikut saya saja. Neng nyetir. Siap, Pak. Minta bantuan kepada beberapa unit yang dekat dengan jalan Aminoto, ya, untuk ke sini. Roger. Siap. Saya dekat-dekat jalan Aminoto. Kami akan langsung menuju ke sana. Ganti. Siap, diterima. Siap. 86. Kalau gitu sangat mencurigakan. Yuk kita cek. Gak ada, mobil ini curian lagi. Aku harus kabur ntar lagi nih, harus kabur. Bebas ya Mbak, boleh saya kasihnya? Wey, jangan kabur. Ayo cepat kita kejar mobil itu.
Ngaprok aja, Neng. Siap, Pak. Jangan bergerak, diam di tempat. Jangan bergerak. Ayo, diam di tempat. Ayo kamu. Duh, dia kabur, Pak. Ayo kejar. Woi, berhenti. Jangan kabur. Atau saya tembak. Ampun pak, saya menyerah pak. Suruh diam malah kabur. Sialan kamu ini. Ikut kamu polisi. Baik. Menyerahkan kamu ini. Jangan ditembak, kabur. Pasti mobil kalian itu. Orang ini biar saya yang ngurus, Pak. Ada penyerangan teroris di sekitar sini. Ayo kita cepat ke sana. Siap, Pak. Awas, hati-hati. Teroris datang dari segala penjuru. Akhirnya teroris bisa dilumpuhkan. Yap, betul sekali. Yuk, kita keluar dari sini. Bentar, Pak. Saya panggil medis dulu. Kerja kita berhasil, yeah. Pak. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelak, tapi kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Sampai jumpa di next video.